Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos. Jam 8.16 lor. Iki ceritane aku baru mau OTW Jakarta bos. Jok ini sapa? Jok ini Barok Sufak. Peweteng ya sayang. Barok Sufak. Piye perasaanmu bos? Perasaanku koyo gak duwe perasaan pi. Gak duwe. Maksudnya ki? Gak duwe perasaane piye? Lho kan baru kali ini, jadi aku gak bisa bayangin Jakarta itu seperti apa. Gak bisa bayangin Blas, gak tau. Orang tau. Loh, cari ini sampean iku sawahmu. Sawahmu, terus kenalanmu akeh ning TMII. Kok saiki kok malah bingung. Piye to? Gak ngerti, sampean ini gak ngerti maksud sing kemarin aku. Bukan karena aku ki itu sukmo aku tau sini Jakarta wicarano kadarene ben kata kata ya sukmo aku tau jadi ini sam maksud tau coba jadi sam mengoperasikan Jakarta itu dari rumah terano aku koyok neng kono wis berperan neng kono jadi apa perane jadi wis macam-macam pi misalnya neng anu ya aku semalih-malih nol pi misalnya neng Tanah Abang sama jadi apa jadi korek tinggi kan? Di itu toh? Peracunan itu? Iya, iya. Masuk korek? Tutu. Nah, ngono bro, iki. Nah, kalau iseng ngono iki piye? Tadi apa? Jelas apa takut lah? Ini Tanah Abang. Peranmu tadi apa? Teman-teman se, anu? Perguruan. Bukan, sefrekuensi neng kono. Sefrekuensi. Tadi ini pakai kantong-kantongku neng kono. Kayak pintun. Sopo pintun itu tukang ojek yang ada di Pengkolan. Yo, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Sampai tukang ngecek Pasar Minggu yang ngerti. Alalah, kenal kabeh. Kenal. Enggak ya, Mas. Terus nang dine? Ya pokoknya Jakarta aku setiap daerah we aku mesti enek nang kono. Pik. Pantai Indah Kapuk ada juga. Enggak, aku sing sering aku nang Taman Mini. Taman Mini. Kok sing terus disebut Mas Fatah we. Taman Mini. Dalane syuting ta. Taman Mini ana sapa? Ada teman-teman di sana banyak. Koyoto. Koy sapa? Koyoto kuwi. Sapa ki? Bagong. Bagong Parjan. Bagong Parjan itu dulunya juga kena ngerjo tapi berdomisili di sana. Namanya Bagong Parjan. Nanti nak Bagong Parjan ki delok vlog iki ngerti plot, ngerti. Lah anu. Langsung salim ya karo sampean. Yo, terano sak angkatan dulu pas neng Timor Leste. Aku delok vlognya sampean saya disiap nombak hari ini gue kelabi wakeh ya masih gede kok kan aku gampang keringetan pi gampang keringetan nah aku nak kerambis si jaya ya lah ngomong tak mori langsung geblak apa pi kita cuma satu hari satu hari berangkat sesok pulang yo malam tapi pulangnya ya kode kok gini shooting dari pagi ya iya siap pak di sampean aku shooting rolas dino ya tahu kok temo. Dari pagi sampai anut kuat melek sampean ya. Kuat meskipun neng kono ya turu siti-siti, maksudnya turunnya turu asu nih. Lo jari arep nantang mau ngomong karo aku arep nantang. Ayo rasa turu ngono sedino kuat aku ngono. Jari kan kamu bilangnya tadi Pak D kalau podcast itu dibuat lab gimana? Oke malah apa? Aku makan bilang gitu toh terus. Kowe lha iki kuat kan gitu. Rong dino rong bengi podcast lah aku iso kuat aku ngono. Weh. Rong dino rong bengi ra turu iso ya kuat ya sampean. Ajiane apa Pak Dik? Ajiane lembu sekilan. Lembu sekilane koyo piye kowe? Lembu sekilan misal dibedil ya tadi dibedil dor ngono to. Kurang sakilan itu wis gak sampe badanku. Ya ajian kuwi. Ajianmu aneh-aneh ta, Pak Dik? Kowe bergurumu ning ndi? Berguruku dulu ning Namibia. Ning Namibia itu aku sihir, nek kono aku sekolahku sihir. Pentok Harry Potter. Yo. Sekolah sihir? Beda versi kan Harry Potter. Oh, beda Potter. Versi. Harry Potter kan carane piye ya? Apa ke? Sing lincip ke apa? Dumbledore. Menara Eiffel. Wah, no. Ana telepon. Teko sapa?
Ududu anu DM. Teko dia merasa di anu iki, Cik. Di diwaca gak? Wedok jenenge. Wah, wah, wah. Dekat gak iki, Go? Yo SKC itu banyak perempuan. Oh, banyak perempuan ya. Perempuannya SKC. Perempuan itu. SKC dari alam gaib pun banyak yang perempuan. Namo gak Mbak Arin gak? Mbak Arin itu wis rata das papak palune pande itu. Apa? Maksudnya dia wanita yang tangguh dalam arti sing penting ngono ya ngono tapi ning aja ngono, ngerti maksudnya? Piye gak ngerti. Ngono ya ngono ning aja ngono. Tapi gak sampe kelewatan. Betul. Oh. DM cewek sembarang gak apa-apa. Tapi ngono. Pernah aku DM cewek mungkin aku balas itu, balas-balas ngono to. Mas. Ono lur ceritane lho. Ono lur ceritane lho. Awas memeteng lho. Karena istilah-istilah kabeh itu pembahasan ki nak kene nganune ya, Pak. Tapi Pak Di, sampean arep ning Jakarta kena kerja banjir lho. Apa sampean lali nutup bendungan? Oh beda, itu kemarin yang banjir itu daerah Bunduren. Kebon Duren itu beda. Jadi ini debit inflownya bukan dari sungai sing dari anu Bendungan Kedung Rebus, bukan. Itu di sebelahnya itu anu apa ki alirannya dari Bojonegoro. Tapi jari barok wingi anu Pak Di lo keturunan paling lali ya nutup bendungan terus ya, banjir. Setiap itu ada piket banjir, namanya piket banjir itu ada dua orang yang standby di sana dan ini per 2 jam itu dicatat TMA itu. TMA itu tinggi muka air. Itu dicatat. Nang kono ana sing standby. Cuman pada waktu kuwi duduk piketku ngono. Berarti saiki sampean melarikan diri dari tugas. Bukan. Bukan dari tugas, kemarin saya sudah izin. Oh, sudah izin ya. Bukan, jadi aman ya. Saya suruh handle dulu. Aman ya. Kan satu hari apa-apa. Gak apa-apa satu hari, gak apa-apa. Sampean tapi libure banyak ya ini. Banyak nyamuk di rumahku. Enggak nyambung. Lur. Apa yang sampean lakukan ketika sampai Jakarta? Enggak ngerti. Pertama kali. Yang saya lakukan. Apa ya? Kurang ngerti, mungkin aku agak sedikit apa iki gumun dan sebagainya. Cari kancamu akeh. Ku enggak anu to. Mabar kuwi lur. No. Di setiap daerah itu pasti ada pelajaran baru nanti mungkin. Tapi sampean pengen ada tempat yang pengen dikunjungi di Jakarta, kayak misal Monas, Gedung DPR, Gedung KPK, Kalijodo ngono kuwi. Enggak ada. Gak karena ada saya kan diajak Nopi, tidak berlibur kita kan. Nopi syuting, ya wes ngangkani Nopi ngono toh. Saya enggak ada keinginan untuk ke sana dan ke sini. No, mungkin kalau liburan yo pasti aku punya target. Ya, pengen ku ning di Ragunan misal. Ya wes ning Ragunan. Wes rapa itu tempe kocok. Wes enggak. Ragunan. Ragunan arepnya apa sampai ning kono? Madak nerupa to. Karo apa? Karo mana saja ngono to. Karolina. Gak ada yang tertarik kalau di Jakarta itu. Mungkin nak neng tempat-tempat rekreasi lainnya aku pengen ku neng anu Banyuwangi. Banyuwangi? Heeh. Apa tempat rekreasi neng Banyuwangi, Pak Di? Neng kono ada hutan koyo padang savana seperti Afrika ngono. Neng apa iki Baluran. Baluran. Oh, Taman Baluran. Nah, Taman Baluran. Pernah aku. Terus pernah? Yo. Neng kono akeh kancamu. Apa betil sampean ning kono? Bukan, aku lebih ke piye ya? Ya aku seneng ngono tok. Oh, berarti sampean iki seneng alam ya, Pak Di? Alam gaib ya. Alam gaib. Akhirnya plus. Kok iso akhirnya plus? Tanya lagi. Apa nih ya? Kan cuma tapi kita cuma sehari loh, Pak Di. Sehari enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi ekspektasimu ke sana anu? Gak ada ekspektasi. Ekspektasi itu apa? Ekspektasi harapan. Harapan. Misal aku di sana nanti ngapain? Harapannya gitu. Setelah aku sampai ke Jakarta, pokoknya yo ada pelajaran atau pengalaman yang apa ki menjadi inspirasi. Pelajaran apa, Pak Di? Pelajaran yo misal kayak
tambah siji loro ngono kuwi. Ya ngerti lah kehidupan di Jakarta, ya ngerti kehidupan di Jakarta ngono lho. Oh seperti ini toh ternyata ngono lho setidaknya yo. Heeh. Ndak ngomong tempat suara kowe. Dilanjut toh. Piye toh? Jare wis sampean arep golek kutuk ning kono. Nang ndi piro? Ning Jakarta. Iwak sapu-sapu. Ning kono iki sapune waduk kuwi lho kentalan mbar gokol lho. Kentalan. Neng kau nek kasih ikan sapu-sapu pak di. Mosok. Iyo, kudu gawa sapu-sapu sampean. Gak pengen. Gak pengen lah. Jakarta. Masalah iwak-iwak gak pengen. Duh, cari lek bab iwak sampean seneng. Saya tak kat saya ya. Oke, kipi cara nih. Nah bro, iki wes arm lebu beli total. Gitu. Gerbang tol Caruban. Iya, antar mana? Suka kene. Suka kene buat tadi. Iki sopir alam semesta loh, iki. Alam semesta. Masa urung kena. Mas Barok bro, sopir alam semesta. Setengah 5 sampai kono. Oh, sampai kono kira-kira kok setengah 5, Bos. Nek gak mandek ya. Nek gak mandek setelah setengah 5 pagi. 8 jam. 8 jam. Kunci KLX nih. 482 sih. Menurut pokoknya doakan nanti di dalam perjalanan Kodanya. Ini selamat sampai tujuan, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya menurut ya lur. Itu makna. Oh. Rantek serok. Iya. Ini jelas-jelas tadi. Gak ngomong. Gak ngomong. Iki lo ngrungokno program iki lo. Program apa? Program musik iki lo. Sudah telur. Wis gak ngomong tok wis gak apa-apa iki. Kowe iki lo ngomong. Oh, gak sak kapan kamu bisa nyuber anu mobil seperti anu iki? SMA. Audio Bluetooth bro, mana? Ya singgung lor, pokoknya doakan ya lor, doakan. Semoga. Semoga selamat sampai tujuan. Salam. Salam simak telas. Pokoknya moga-moga dilancar no pekerjaane, mana dikabulkan segala apa ini, keinginan. Isinya lagu sama mana? Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau makin menurun ngono. Menurun ta tanah iki lar muni lho. Wis ngene bos pokoke. Tetep donga dinunga. Salam asoy, salam semak telas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,